Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Bung Rama Official. Nah, sebelumnya kita sudah membahas mengenai rasi bintang Pisces. Nah, kali ini kita akan membawakan mengenai zodiak Aries. Buat teman-teman yang lahir pada tanggal 21 Maret hingga 19 April, kalian itu berzodiak Aries. Atau simbol bintangnya adalah domba emas jantan. Gila ya. Atau domba berbulu emas jantan. Gitulah pokoknya kalian balik-balik aja suka atilet. Nah, dalam bahasa Latinnya, zodiak Aries itu adalah Chrysomalus. Nah, tulisannya kayak gini, Chrysomalus ya. Digambarkan sebagai sosok domba yang kuat. Makanya para pemilik zodiak Aries ini dinilai sangat berani. Orangnya itu berarti barbar ya, pemberani dia. Oke, kalau gitu kita memasuki watak yang sebenarnya daripada zodiak Aries. Nah, Aries teman-teman merupakan zodiak pertama dalam rasi bintang, yang dimana sangat terlihat sebagai cermin kepribadian menonjol dengan penuh semangat dan energi. Wih, gila ya, berarti dia semangat juangnya tinggi cuy. Itulah zodiak Aries. Dan Aries merupakan dari zodiak api yang dipengaruhi oleh planet Mars, terlihat memiliki arti pejuang. Kalian tahu planet Mars? Nah, planet Mars itu di tata surya itu kalau nggak salah aku urutan ketiga yang paling cantik yang ada cincinnya. Itu planet Mars. Itu rasi kalian guys yang berzodiak Aries. Secara umum, Aries adalah sosok mitologi domba berbulu emas jantan, yang dimana tanduk emasnya tersebut adalah domba, yang dimana terlihat kuat, keras, menyukai hal-hal baru, dan pantang menyerah. Elemen Aries merupakan elemen api yang dianggap para mitologi sebagai cahaya dan sinar matahari yang memberikan kehidupan secara vital. Artinya cuy, Aries penuh gairah, tegas, dinamis, bahkan temperamental. Nah itu. Kemudian dia pun mudah memaafkan orang lain ya. Jadi dia walaupun agak pemarah tapi suka memaafkan rupanya dia orangnya ya. Nah, biasanya juga orang-orang yang memiliki elemen api menjadikan sebagai sumber inspirasi bagi siapapun. Pemilik Aries akan memberi peningkatan suasana mood dan menjadikan orang lain terhibur dengan keberadaannya. Gila ya, cocok juga berarti Aries nih jadi pelawak nih, cok. Nah, setelah kita membahas mengenai sifat zodiak Aries secara umum, kita akan memasuki karakter dan sifat zodiak Aries secara kepribadian. Nah, di mana Aries biasanya merupakan karakter yang aktif, maskulin dan sangat keras, mempunyai tujuan hidup dan cepat beradaptasi di tempat yang baru. Sosok ini sangat berkualitas sebagai pemimpin, pemilih strategi, tidak takut mengambil resiko, menyukai tantangan baru dan impulsif. Menjadi salah satu kelebihan Aries. Biasanya Aries selalu mengambil tindakan secara langsung atau to the point, atau sering kita tahu sifat impulsif. Dalam mengapresiasikan diri, mengungkapkan pendapat secara gamblang meskipun berbeda pendapat dengan lainnya. Namun yang terpenting apa yang dipikirkannya tersampaikan. Meskipun sangat temperamen rasa keberaniannya dan tekad fokus menjadi kekuatan yang dimiliki para zodiak Aries. Nah, jadi cuy, Aries itu memiliki kekuatan yang sangat berani mengambil hal-hal baru, membuat inovasi-inovasi baru, dan itu bagi kalian yang ada pada diri kalian, coba terus ditingkatkan. Untuk itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.